Informasi selanjutnya, saudara, seorang remaja tenggelam di Danau Maja, Lenteng Agung. Jasad korban ditemukan setengah jam kemudian setelah tim SAR diturjunkan ke lokasi. Beginilah proses evakuasi seorang remaja berusia 14 tahun yang hilang di Danau Maja, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, korban sudah meninggal dan langsung dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi. Korban yang bermain di tepi danau berhasil menolong temannya, tetapi terpeleset dan tenggelam. Sejumlah teman korban langsung meminta pertolongan warga sekitar yang kemudian memanggil tim SAR karena korban tak dapat ditemukan. Saudara bilang ke saya, Pak, ada yang kecemplung. Siapa teman saya? Ya udah, saudara, ke sana, lihat. Pada lihat, kemana? Ke sana. Yang ditolongin nangis-nangis anak kecil, umur 8 tahun ada. Nangis-nangis, kecil. Mungkin bekas dilalap juga dia juga, minum air dikit. Mah. Cuman yang nolongin gak balik lagi, licin. Saat Bapak tolong, gimana Pak keadaan anak bocah itu, Bu? Ya udah gak tahu. Kalau yang gede mah tahu mah yang kecil doang. Berarti yang meninggal itu dalam kondisi meninggal langsung, Pak? Meninggal, kan ada tim SAR juga.